Namaku Anggun Krisnawati. Aku hobi bermain media sosial untuk membuatku terkenal. Ketika sedang berjalan, aku melihat adanya penganiayaan. Tanganku bergerak cepat untuk mengabadikan momen itu. Dan aku memutuskan untuk mengunggahnya dalam media sosial agar postinganku viral. Aku senang postinganku mendapat dukungan dan komentar. Kemudian, aku bertemu dengan Diva, sahabatku. Aku melihatnya sedang berjalan dengan pelaku penganiayaan yang kemarin aku abadikan dan sempat viral di media sosial. Tentu saja aku tidak mau sahabatku bermain dengan pelaku penganiayaan. Hingga akhirnya... Ternyata... menghakimi di dunia maya terkadang tidak sesuai dengan realita yang ada. Aku sadar bahwa kebohongan mudah tersebar lewat media sosial. Maaf, aku terlalu cepat menyimpulkan sebelum melihat kenyataan.